cara membuat akun dan cek sertifikat vaksin di web pedulilindungi.id. Setelah memasuki web pedulilindungi.id, di sini tertera apakah kita sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Kita bisa cek sertifikat Anda di sini. Setelah kita klik, kita akan diarahkan untuk login terlebih dahulu. Apabila kita sudah pernah mendaftar, kita bisa langsung masuk melalui alamat email dan juga nomor telepon. Tapi apabila kita belum memiliki akun, kita bisa mendaftar dengan sekolah administrasi. Di sini ada tulisan belum punya akun peduli lindungi. Lalu kita klik daftar. Setelah itu kita akan diarahkan untuk mengisi alamat email atau nomor telepon yang akan kita gunakan untuk login. Di sini saya menggunakan nomor telepon, lalu saya isi nama lengkap dan juga nomor telepon. Setelah itu kita klik daftar. Setelah klik daftar, maka kita harus mengisi berupa nama lengkap, kode negara, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan juga jenis vaksin. Setelah itu, klik periksa. Setelah kita berhasil registrasi, kita bisa langsung saja klik di bagian menu pojok kanan atas. Setelah itu, di sini tertera nama kita, kita bisa langsung klik. Di menu ini terdapat akun saya, kontak masuk, riwayat, tiket vaksin, sertifikat vaksin. Kita bisa cek sertifikat di sini. Lalu akan muncul sertifikat vaksin dari mulai vaksin pertama dan juga vaksin kedua. Sekian tutorialnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya.